Jalinan asmara El Rumi dengan Marsha Arwan dikabarkan telah berakhir. Keduanya pun terlihat sudah tak pernah pamer kemesraan di media sosial masing-masing. Bahkan beberapa waktu lalu El mengunggah foto momen kedekatannya dengan seorang wanita cantik bernama Medina Putri yang diduga sebagai pacar barunya. Saat diminta klarifikasi soal hubungannya dengan Putra Maya Sianti dan Ahmad Dhani itu, Marsha pun enggan berkomentar banyak. No comment ya, ucap singkat pada Rabu 3 Juni lalu. Diisukan putus, Rumi malah kepergok memberikan tanda suka alias hati dalam postingan Instagram terbaru Marsha pada Minggu 7 Juni 2020. Dalam unggahannya, Marsha pamer pose kece menyeruput minuman di sebuah kafe. Ia mengenakan setelan polkadot hitam putih dan berdiri melamun. Tanda suka yang disematkan El Rumi tersebut membuat netizen heboh sekaligus histeris. Sementara itu, ada juga netizen yang menagih kebersamaan Marsha dengan kakak Dul Jailani itu. Kak dapat like dari mantan, hehehe, tulis akun @spa. Asih, kakak El like tuh Kak Marsha, sambung akun Maya. Fotonya di like sama Kak El, tambah akun Yeni. Marsha kapan bikin vlog lagi bareng El, komentar akun Alia. Di sisi lain, saat ulang tahun El beberapa waktu lalu, Dulu sempat mendoakan agar sang kakak segera mendapatkan jodoh. Dapat jodoh? Hahaha, celetuk Dul. Dul harapannya dapat jodoh, harapannya apa? Cepat lulus kuliah, tepis Maya. Amin, balas El.